Drama Dear Dahlia yang telah pun bermula semalam tayangannya pada pukul 10 malam di TV OK RTM. Jadi ini dia sedikit klipnya. Ini bukan-bukan calang ya, latar belakang di Scotland ni, fahamkan. Dan kita nak bersama-sama dengan tetamu-tetamu kita pada waktu ini. Pelakon-pelakonnya itu Azril Ismail dan juga Fadhan Hazim. Dan juga di tengah-tengah kita ada Datuk Zil Ajari sebagai penerbit. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Okey, tapi saya nampak dalam banyak yang lain-lain, saya rasa Fadhan yang lainlah sebab sekarang berjambang. Yang dalam itulah. Tu macam, kan? Yang tu karakternya anak-anak manja. Anak-anak manja. Okey. Pertama sekali, mungkin kita minta Datuk kongsikan kita lah berkaitan dengan ini. Sebab apa tadi macam ada elemen macam komedi sikit. Yeah. Memang cerita dia cerita komedi. Dan bagi penonton semua kena saksikan. Itulah dah miss lah semalam kan. Patutnya kita miss. Malam, kan? Sampai kita ada 26 episod. 13. 13. Sebab kita syuting Januari dekat Saud dah kan. 13 episod. Okay. Kau tunggu. Jadinya apa ni, cerita ni komedi. Kita memang buat untuk tak nak bagi orang stres, kasih orang duduk depan TV and enjoy the show. Dia berkenaan apa sebenarnya? Okey, berkenaan ini dia berkenaan ni lah kita punya main karakter dia, Adelia. Adelia ni dia sebenarnya pelajar yang belajar di luar negara. Di Scotland lah. Tapi dia ada masalah kewangan, jadi dia nak tampung diri dia masa dia belajar kat sana, tinggal kat sana. Jadi dia buat jadi tourist guide. Untuk ambil duit-duit tepi lah. Jadi akhirnya saya, Irhan, saya ni kira macam pergi bercuti di Scotland menggunakan apa, khidmat tourist guide dia. Itulah segala-galanya bermula. Okey. Dan ini antara sudutan yang dikongsilah sebab nampak macam tengok muka pun. Ini apa ni? Mama's boy. Ni maknya lah. Ini mama dia. Ini kelakar ni. Okey, dah semalam dah bermula. Jadi terlepas satu episod. Tapi rasanya tak terlepas kot kalau tengok malam ni. Masih lagi boleh tangkap dia punya jalan ceritanya. Okey, dah macam Aziz ni watak dalam cerita. Okey. Saya memegang watak sebagai Razlan. Razlan ni sebenarnya backpacker. Backpacker dia sama juga, dia mencari turis guide untuk pergi sana. Dia tak familiar dengan Scotland tapi dia very Islamic sikit. Dia pergi sana, sampailah dia jumpa dengan dia Adelia, dia jumpa Irhan, dan dia jumpa the whole team lah, ada Kak Liza Abdullah sebelum tu. And dia join the same group lah. Dari situ dia dah fall in love dengan Adelia ni. So adalah kita orang punya yang ni pun suka tiba-tiba pula. Daripada mama lah suka pula. Adalah dia punya komplik dekat komedi tu. Ini macam mana, memang awal-awal memang tak kenal lah. Tak kenal. Bertemu. Kiranya grup tour tu. Yang ada bajet sikit. So kena duduk satu rumah sama. Dan Liza Abdullah mainkan watak sebagai dia pun one of the yang tu lah, yang ambil tour, package tour. Didudukkan satu tempat supaya macam nak berjalan pun sama-sama. Ini ada pengalamannya. Macam ada pengalaman di Scotland tu? Sejuk sangat. Kadang-kadang tu dialog tu menggigil. Ini pengalaman yang lain daripada lain akhirnya. Dari segi pemilihan lokasi, apa dia? Lokasi director Rahila. Rahila ni memang production saya memang every year akan pergi shooting di luar negara. Jadi kita pergilah tempat-tempat yang kita tak nak pergi. So Scotland ni memang cantik. Kita shoot di Edinburgh. Jadi dia punya location lah, maknanya kita nak macam selain daripada menghiburkan dengan komedinya, jadi penonton pun boleh sama-sama view the location lah, Yalah, kalau yang tak dapat pergi tu boleh tengok. Cuma setengahnya berkata kalau nak buat rakaman di luar, penggambaran di luar negara, dia macam ada cabaran dia yang tak senang lah. Tapi macam kita memang buat proper paper semua sebelum pergi. Jadi kita tidak ada halangan. Macam tak adalah pergi tempat tu pacak kamera cuik-cuik kan. Lepas takut apa production team buat proper papers. Jadi maknanya kita boleh shoot kat mana-mana and kita boleh ambil kita punya time untuk bekerja tu. Sebab kalau katalah tak ada papers yang proper, takut kan. Bila tu je macam cuik-cuik and then you have to cepat-cepat. Dan berapa lama penggambaran di sana?
saja? Berapa persen, berapa ratus penggemaran? Dua minggu. Malaysia dalam 3-4 minggu. Oh, okey. Jadi maknanya kebanyakan percentage-nya adalah di lokasi. Di sana, ya. Di sana, ya. Okey, dan apa perbezaannya selain pada lokasi tentunya? Apa perbezaannya dengan penceritaan lain yang kata lebih kurang sama? Maknanya ada kisah cinta, seorang cerita, dua orang suka dengan seorang. Dia message yang nak disampaikan tu ialah macam watak Fadlan sendiri daripada Mama's Boy, and then dia become pelan-pelan dia berubah menjadi kepada tak berapa nak Mama's Boy, daripada tak pandai nak berdikari dia independent, dan daripada dia tak berapa nak tahu sangat soal agama, macam dia tak pentinglah bab soal agama ni dalam kehidupan dia, akhirnya dia dapat belajar lah. Okey, dengan Azrinah akhirnya. Azrinah ni dikira macam watak ustaz lah. Tapi dia tak ada murat sangat. Kena murat? Kena murat dengan watak Kak Liza. Dia menggatai pula. Yang Kak Liza ni watak janda. Yang pergi ke sana, dia ada duit lebih. Okay. So, dia pergi sana untuk travel. So, dia jumpa pula mamat yang macam Islamik-Islamik pula. Okey. Faham? Jadi, pasal karakter tu pun saya dah macam gelap. Walaupun saya tak tengok lagi. Tapi tengok sikit je kan. Jadi, ini satu hiburan santai. Yang bukan saja-saja tapi punya message. Di penghujung. Jom nanti nak tahu mesejnya apa, kena tengoklah. Kena tengok. Okey, dan kita mintalah pelakon-pelakonnya sendiri yang zahirkan kepada para penonton kenapa agaknya mereka wajib tonton sampai semua episod, 13 episod keseluruhannya. Okay. Selain daripada selain daripada Fadlan, Ika Farhana, Azri, Liza Abdullah, selain daripada pelakon dia, jadi kena tengok sebab location dia cantik dan memang kita pergi banyak tempat, even dia orang kena travel, kita pergi tempat sendiri. Macam dia dari satu tempat ke satu tempat tu bukan like macam travel setengah jam je tu, sampai 3 jam 4 jam, just nak dapatkan location yang menarik yang cantik untuk kita paparkan kepada penonton. Jadi rugi kalau tak tengok. Selain daripada hero dan heroine yang cantik lawa, location dia menarik dan penceritaan dia sangat santai dan komedi, di samping kita selitkan banyak mesej-mesej yang boleh menjadi pengajaran. Okey, dia ada satu soalan tambahan yang ada dengar kat sini, kata ada segi cabaran, mari sampai ada cuaca yang sangat sejuk, apa itu cabaran untuk orang and even untuk kru production. Pasal tak senang kerja dalam keadaan sejuk, lepas tu dia orang nak fokus kamera because kalau shooting outdoor, dia orang tak ada tempat yang macam nak masuk, nak lari. Kalau katalah ada kedai tu bolehlah dia orang lari sekejap. Apa ni, ada heater panaskan kan diri. Tapi kalau macam tempat yang macam terbuka, jadi mana lari masuk van. Boleh lari ke van. Okey. Dia punya cabaran tu adalah segi cuaca sebenarnya, yang paling utama. Utama cuaca. Tapi bila depan kamera, act macam macam biasa. Tapi kadang-kadang kita dekat sebab kita orang dah tak tahan menggigil. Saya rasa kalau dia satu untuk telinga tu. Sebab terlampau sejuk, telinga rasa macam pedis. Okey, cuaca, ingat tak cuaca pada ketika itu dah sampai berapa? Dia punya minus. Negatif 5, 8 penambang angin lagi, tak tahulah. Dia bila angin tu yang dia tak tahan. Aduh. Saya dalam studio ni pun dah boleh tahap menggigil kan. Ni apatah lagi kat sana negatif lagi. Lepas tu macam mana orang kata cabarannya tadi tu, maknanya terpaksa cut-cut sebab macam tak boleh nak elak dia punya menggigil tadi. Itu cabaran yang cukup besar lah saya fikirkan di sana. Jadi dalam masa yang sama, mungkin selepas ini kita nak cerita sekejap. Okay, jangan lupa tonton drama yang sedang berlangsung sekarang ini pada pukul 10 malam. Isnin sampai Ahad, maknanya hari-hari ada 13 episod. Di TV OK, itu jangan lupa. Dan mungkin perancangan selepas ini sebab nak masuk tahun 2020, ada lagi drama ataupun lokasi lain yang akan pergi. Adakah muka pelakon yang sama? InsyaAllah, insyaAllah kita ada projek untuk 2020 dan kita akan membawa ke different country pula. InsyaAllah. Tunggu. Okey. Dan mungkin dengan pelakon yang lain pula lah. Sama. Sambungan. Okay. Nanti boleh bincang. Nanti boleh bincang kemudian. Tahun 2020. Okey, dan ala-ala itu, bagi tahun 2020, apa mungkin rancangan lain yang ataupun ada target tertentu ke? Okey, so far untuk 2020 sebenarnya saya macam biasalah bekerja. Sampai sekarang saya dah bulan 4 sebab kita puasa bulan 4 kan. Bulan 4 tu slow kejap ke. Tu
Next lah. Project dengan Kak Zila. InsyaAllah. Mana lokasi lepas ni tak tahu ya. Dan Fadlan sendiri macam mana? Dan macam tahun, saya depan ada perancangan lebih besar katanya. Perancangan lebih besar lah. Tapi saya plan nak lebih kepada buat cerita komedi lah. Macam Kak Zila offer saya buat cerita komedi. Saya ni jarang buat cerita komedi. Jadi bila dapat buat cerita komedi macam dia, Adelia ni, saya rasa sangat seronok lah. Tak rasa macam pressure sangat. Okey. Tak berat sangat ke, marah-marah ke. Kadang-kadang dapat buat cerita light komedi ni macam syok lah. Okey, maknanya nak diteruskan lagi lah dengan watak yang sama lebih kurang lah. Ada tawaran lagi lah cik. Sambil-sambil lah ni. Okey, jadi jangan lupa tonton sekali lagi, kita nak warwarkan kepada semua mana hari ini akan tengok pukul 10 malam Asyam Yusof. Jadi Alalang juga esok hari ini terakhir 2019 ucapan tahun baru kepada peminat, keluarga. Jadi silakan kita mulakan terlebih dahulu. Okey, saya Azri Ismail. Okay, saya ucapkan selamat menyambut tahun baru, tahun 2020. Semoga semua akan berjaya, terutama dengan of course saya juga lah. And happy new year. Okey, baik Datuk. Okey, selamat menyambut tahun baru 2020. Saya menantikan sebenarnya sebab ini wawasan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan alhamdulillah dipanjangkan usia supaya kita sama-sama dapat meraihkan 2020 dan insya-Allah semoga 2020 ini memberikan sinar cemerlang kepada Pena Creative Pictures Nan Berhad untuk menghasilkan lebih banyak drama-drama berkualiti yang mempunyai message untuk disampaikan kepada masyarakat. Dan apa ni? Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat Allah dan berjaya dengan cemerlang. Amin ya rabbal alamin. Happy New Year. Ya, okey, Fadlan. Macam bagi saya pula, saya nak cakap semoga tahun baru ni kita akan jadi insan yang baru dengan semangat baru dan banyak lagi peluang baru yang mendatang. Dan semoga azam tahun lepas yang tak berapa nak menjadi itu kita bawa ke tahun ni. Jadi sama-sama lah kita jadi orang yang lebih baiklah tahun ini. InsyaAllah. Amin. Ya, amin. Amin. Semoga kata segala cita-cita dan juga perancangan tercapai untuk kita semua. Ya. Okey, dan mungkin Datuklah boleh mewakili ke semuanya untuk sama-sama menonton. Dan bagi tahu sekali lagi, pukul berapa, di mana. Okey, okey, jangan lupa menonton drama bersiri Dia Adelia. 13 episod setiap hari, Isnin sampai hari Ahad. 10 malam, hanya di TV. Okey. 109. Yeah. Alright. Okey, baik. Kita juga terima kasih kepada Datuk Zila Jalil, Farhan Hazim dan juga kita bersama dengan Azri Ismail bersama kita pada waktu ini untuk berkongsi tentang drama Dia Adelia yang sedang dipertontonkan kepada anda semua. Hari ini episod yang kedua. Masih lagi tak terlepas untuk anda tengok dan memahami jalan cerita itu sendiri. Baik.